Pangeran Grebin, Desa Banjar jadi pusat pengembangan agama Islam. Uga tambah rame uang-uang pada teka. Banjur, Desa Banjar iki mengkone jadi cikal bakal Kabupaten Banjar Negara. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Akhirnya saya sampai di Bumi Banjar yang gemah rimpang Wah Cino. Sungai, sawah, pohonan yang rindang ini membuat nyaman dan terasa tinggal di sini. Bismillah, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kembali. Kalau tidak dirawat kemudian Allah akan musnah begitu saja. Silahkan.
maling jadi muridnya Kiai Ageng Mali. Banjur oleh dawa gawe pondokan. Pondokane diarani Pekancen utawi Kunci. Saya tanya sekali lagi, apakah kalian serius ingin menjadi murid saya? Ya, saya serius nih. Serius berapa ya? Serius nih, kami sangat serius. Jika memang kalian serius, maka ikutilah kata-kata saya. Baiklah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang kalian resmi menjadi murid saya. Baiklah, sebelumnya Ki, perkenalkan Ki, nama saya Malika. Ini teman saya, ada siapa kowe? Siapa yang kau kenalin? Oh, agen. Agen, Ki, sedikit Ki kau orangnya. Lah, Kiai ini siapa Ki? Saya Kiai Agung. Dan kalian ini berasal dari mana? Sebenarnya Ki, kami tempat ini penghuni asli, tempat ini yang sedang bermain-main tadi jatuh. Ngomong-ngomong, kami sedang menjadi murid Kiai. Tugas pertama kita apa Ki? Karena kalian sudah menjadi murid saya, marilah kita membuat pondokan untuk berteduh, beribadah, dan beraktivitas lagi. Gelap orang kok ya? Kami di lokal saya lah. Oh iya, siap ya. Marilah. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai menyelesaikan pondokan ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, silakan duduk. Pondokan Pekuncen tambah dina tambah rame. Akhir warga pribumi mulai teka melu ngaji karo Kiai Ageng Mali. Marilah kita mengaji bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, kalian siapa ya? Kami asli orang sini. Kiai, apakah kami boleh bergabung untuk mengaji bersama? Tentu saja, silakan duduk. Terima kasih. Mari kita lanjutkan mengaji bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jadi surat Al-Ikhlas